dari yang mengadakan ini, yang menyelenggarakan adalah Simata Daging GPD Palas Pekanbaru. Kita lihat apa aja. Let's go, kita akan ikuti semua kegiatan di. Ada acara memasak dari ibu-ibu, kaum ibu. Oke, kita lihat. Tua Ibagus. Ini dia. Ini dia kelompok satu. Kelompok satu. Ini mas. Kembali ke ibu-ibu. Makanya kita ini gak masak. Coba dibaca bertua, Bu. Belum. Nanti selalu berantem. Kelompok tiga. Bagaimana persiapan dengan kelompok dua? Tahunya kalau dirasa apakah punya rasa garam? Coba dicek. Dari kelompok dua apa yang menjadi ciri khas masakan ibu-ibu? Ciri khasnya ya cuma pakai nanti pakai hiasan garisnya guys. Ini ada cabai, pam. Karena tahunya kami duluan rebus. Oke, kan sembarang tahunya direbus dulu baru digoreng. Baru. Nampun, dari kelompok berapa nampun? Dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Nah, ini dokumennya. Oke, Mas Amigo, silakan lihat ini telur. Ini telur. Ada tahu tempe. Jepangnya sudah dikocok. Ada mie. Ini jenis ini tomatnya. Ya. Ternyata ada Bu. Oke, okay. Dari ciri khas kelompok 3 apa Nangkun? Apa ciri khasnya? Ciri khasnya ini apa? Mie goma ala si kalang. Kita ada kicungnya. Lolo Bu kurang 50 dah. Pakai kincung Bu. Pakai kincung. Kencung. Kencung atau apa? Bunga rias. Dari kelompok 1 ada gogi goreng telur. Ya, enak telurnya ya guys ya. Silakan dilihat kemeriahannya melarutkan. Bunda Enam Bro, mantap oh? Mantap. Mantap aja kalau ibadah, mana udah mantap deh. Ya aku deh, ulang kalah dah. Nanti rasa yang menentukan. Enam Bro, kada jurusan andalan kelompok telu? Andalannya sayur Jipang. Sayur Jipang? Kencung. Ya aku deh. Cikala. Cikala. Merasa mang bae. Lepong-pong, merasa apa yang bercikala, Nam Bro? Wah, merasa. Rias. Macem. Oh, ada kencung. Cikala. Panitia boleh dikasih dulu sama kami kisu. Itu melamu aja kami. Kasih kisu sama kami. Nonton nami dak nami. Kok gue kali cinanya itu, Nam Bro? Anak apalah. Kok gue kali cinanya itu, Nam Bro? Anak apalah.
Nanti aku melaput jurinya. Nanti kan bisa disisih. Yang kelompok tiga kan kak? Halo kak, kelompok tiga. Dari kelompok saya ada baku nek keyakinkan masa gede merasa. Iyalah, yakin sekali. Beda warna. Sama nasi rana. Ya, nasi rana. Memang warnanya enggak sebagus yang lain kan. Ciri khasnya kak deh. Ciri khasnya. Telur. Ya baku deh. Oh, ada menang lah, ada lah. Jipang, enggak umum ini. Apa ya? Talon. Ah, udah baik. Aku rahasia aja lah. Soalnya bumbunya sama. Iya. Tempe loh. Jurus-jurusnya lah, dong. Di day by. Berisah kalah ke kelompok telu. Apa aja lah, kelompok sadar. Nilain apa enggak? Isi samping sih langsung nilain. Isi samping motong nilai. Saya tambah kan. Wah, bagi nol enggak enak. Wah, mulai telur roda lo rasanya. Ih, meleh gelar napa gua. Meleh yang gelar ni. Ya, ada bumbu nah. Ya, ada bumbu. Ya, ada lagi. Ya. Jemak kene nanda. Panjangkan aja lagi. Kita rasakan. Ya, semua kalau bawang-bawangnya. Masa garamnya pertua telur nih? Cocok nih. Ini kita beli. Enora kia kapi deh. Empe yang kemarin. Jangan lupa Cepat. Putar balik lah. Sana satu sini. 3 8 1 2 sampai sana. 3 2 1 Lari. Bagi hadiah guys, yo guys. Kak, dia makeup orang kali. Hi guys.
Jadi kita ini lagi Halloween. Halloween di GKPP Palas, guys. Terus saksikan dan jangan lupa subscribe channel YouTube Sebriani Bertu.